Pasukan Rusia adu tembak dengan angkatan bersenjata Ukraina. Adu tembak itu dilakukan di area perbukitan di wilayah Ukraina. Dalam video yang diunggah di Telegram, Sabtu 30 Juli 2022, terlihat sejumlah prajurit Rusia ini memegang senjata tempur. Satu persatu dari mereka beraksi dan fokus melakukan tembakan. Serangannya dalam jarak begitu dekat, sehingga memudahkan untuk membidik target. Kecepatan bidikan mampu menghabisi target dari posisi musuh. Mereka berupaya menghindar dari tembakan balasan dengan merunduk dan merangkak dengan cepat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!